Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Syahid. Pada kali ini saya akan membahas atau mengupas tuntas aplikasi Envoy, yang mana aplikasi ini telah rilis ya pada tanggal 28 Juli tahun 2021. Tentunya di channel YouTube Muhammad Syahid. Penjelasan menu di aplikasi Envoy. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap menu yang ada di aplikasi Envoy. Aplikasi Envoy ini sama persis ya, atau 100% sama ya, yaitu dengan aplikasi Kompas yang sempat bulan-bulan yang lalu itu menjadi viral. Nah, di sini aplikasi Envoy itu adalah sebuah aplikasi Kompas ya, yang telah sedikit diedit, karena dalam hal ini sistem dan permainan dan juga polanya itu sama. Maka untuk itu kita mesti mempelajari dan juga mengevaluasi pola permainan Kompas terlebih dahulu supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, yang di sebelah kiri saya ini adalah Envoy. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah aplikasi Kompas. Oke, saya akan jelaskan untuk di menu beranda. Nah, yang di menu beranda di sini adalah yang pertama itu kita akan mendapatkan saldo ya. Saldo setelah kita daftar dan juga kita sukses akan mendapatkan saldo awal yaitu sebesar 40.000. Kemudian yang menu kedua di sini ya, yang di bawah ya, itu ada pendapatan harian ya. Ini akan kita dapatkan selama kita sudah menyelesaikan misi dan juga bonus-bonus yang lainnya. Dan yang ketiga di sini adalah total pendapatan kita. Yang keempat ya, itu adalah bonus penghasilan tambahan sebanyak 60% yang akan kita dapatkan apabila kita menyelesaikan misi dan mengundang teman, kemudian teman yang kita undang melakukan top up atau isi ulang. Maka pendapatan tambahan di sini bisa kita dapatkan dan uangnya akan masuk ke dalam saldo utama kita. Yang selanjutnya adalah isi ulang yang paling atas. Isi ulang atau top up di sini ya, bagaimana yaitu klik isi ulang, kemudian pilih tipe. Selanjutnya adalah isi nominal ya yang akan kita top up. Kemudian klik isi ulang, dan yang selanjutnya adalah transfer uang ke dalam kode pembayaran. Oke, kita akan membahas tentang penghasilan ya. Nah, di sini ada menu beranda ya. Nah, ada tabel penghasilan pesanan kita. Nah, di sini ada harga level, kemudian hasil harian, kemudian hasil mingguan. Nah, kita bahas di level ke 1. Di level ke 1 ini harga level 40.000 ini kita tidak melakukan top up dan kita menjalankan misi gratisan. Itu akan mendapatkan 184 ya, dikali 30 pesanan menjadi 5.520 rupiah, dan seminggu menjadi 38.640 rupiah. Dan di level ke 1 ya, di harga 160.000 di sini kita hanya melakukan top up sebanyak 120.000, sebab kita mendapatkan bonus awal ya 40.000 tadi. Maka ketika kita sudah mendapatkan bonus itu ya, kita akan berada di level 1 yang harga 60.000 gas. Nah, jadi itu. Kemudian di sini
ya, kita akan mendapatkan uang sebanyak Rp832 dikali 30 pesanan menjadi Rp24.960 dan seminggu menjadi Rp174.720. Nah, selanjutnya di level kedua, ini kita melakukan top up sebanyak Rp600.000, itu akan mendapatkan Rp3.600 dikali 30 pesanan menjadi Rp108.000 dan seminggu menjadi Rp756. Nah, selanjutnya di level kedua, itu kita melakukan top up sebanyak Rp1.600.000 dan mendapatkan Rp10.560 dikali 30 pesanan menjadi Rp316.000. Seminggu akan menjadi Rp2.212.000. Selanjutnya di level ketiga yang paling tinggi ya, yaitu kita melakukan top up ya di harga level sebanyak Rp4.000.000. Nah, 4 juta di sini akan mendapatkan Rp31.200 dikali 30 pesanan menjadi Rp936.000 dan seminggu ya kita akan mendapatkan Rp6.552 dan di level ketiga yang angka 12 juta itu akan mendapatkan Rp98.400 dikali 30 pesanan menjadi Rp2.952. Seminggu mendapatkan Rp20.664. Nah, ini adalah tabel penghasilan kita di menu aplikasi Envoy. Kita lanjut di menu yang selanjutnya, yaitu cara bagaimana mendapatkan bonus utama sebanyak Rp400.000. Di menu tugas utama atau bonus utama di sini, ya kita akan mendapatkan sebanyak Rp400.000 nantinya. Kemudian di sini nanti kita akan melaksanakan tugas-tugas, ya. Namun di dalam tugas ini kita akan di waktu ya, akan ada waktunya. Apabila tidak menyelesaikan tugas pada waktu yang telah ditentukan, maka kita akan mengulang kembali. Nah, di sini ya, tugas yang pertama adalah kita berbagi. Di sini kita share link ke semua teman ataupun ke grup WA kita sehingga tugas yang pertama ini sampai selesai. Setiap kali kita melakukan share link ya, itu kita akan mendapatkan bonus ya. Kita akan mendapatkan bonus. Kemudian yang kedua adalah kita lihat artikel ya. Jadi kita di sini klik dan lihat artikel tugas. Namun di sini hanya kita lakukan sebanyak satu kali, berbeda dengan berbagi link. Berbagi link di sini bisa beberapa kali, sedangkan lihat artikel hanya satu kali saja. Apabila dua tugas ini sudah selesai, maka itu akan muncul dua tugas kembali. Dua tugas kembali ini adalah undang anggota dan menjadi anggota. Kita bahas yang undang anggota. Nah, yang ketiga di sini ya, yang undang anggota ini adalah undangan khusus yang mesti kita share kepada teman dan kemudian teman yang kita ajak itu melakukan top up minimal teman yang kita ajak ya di dalam tugas undang anggota ini sebanyak 7 sampai 9 orang. Kemudian langsung melakukan top up pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau misalkan teman kita lewat ya pada saat top up-nya, maka kita tidak bisa mendapatkan bonus ini. Kemudian menu yang keempat adalah menjadi anggota. Menjadi anggota di sini, tugas ini kita ya diwajibkan untuk melakukan top up
ya, meskipun kita sudah melakukan top up, tapi kita diwajibkan untuk top up kembali minimal 100 sampai 160.000 ya. Jadi kalau misalkan kita sudah top up ya, keempat tugas ini sudah dijalankan, maka kita akan mendapatkan bonus utama sebesar Rp400.000. Namun yang agak sulitnya di menu ketiga di sini ya, di tugas ketiga yaitu undang anggota, kita mesti mengajak teman sebanyak 7 sampai 9 orang ya, ini juga langsung melakukan top up. Selanjutnya kita bahas menu tim. Di menu tim di sini ada LF1 sampai LF3 ya, level 1 sampai level 3, yang mana level ke 1 ini adalah orang pertama yang kita ajak. Kita sebutkan yang level ke 1 ini adalah si A. Kemudian si A ini mengajak ya si B. Ya si B itu ada di level 2. Maka yang di aplikasi kita di menu tim ini, si A itu ada di LF1, si B itu ada di LF2 ya. Tapi ketika di aplikasi si A, si B ini ada di level ke-1. Kemudian selanjutnya si B mengajak lagi si C ya, jadi teman dari orang kedua yang kita ajak. Maka si B mengajak si C ini, si C akan ada di aplikasi kita di LF3 ya. Jadi ini adalah menu timnya. Maka untuk itu ketika si C mengajak lagi si D, kita sudah terputus ya, bonusnya kita tidak mendapatkan ya. Jadi si D ini pada saat menyelesaikan setiap misinya, kita sudah tidak mendapatkan bonus. Jadi bonusnya kita mendapatkan dari si A sampai si C saja ya, level 1 sampai di level 3. Di level 4 kita sudah terputus. Nah, jadi ini ada di menu tim ya. Kita masih membahas di menu tim Envoy. Bonus tugas mengundang ini akan kita dapatkan apabila kita mengajak teman, kemudian dia melakukan top up. Semakin banyak teman yang melakukan top up, maka bonus yang kita dapatkan semakin tinggi. Untuk sistem bonus ini adalah kelipatan. Kita lihat di sini ya, di menu tim ya, menu tim di sini kita klik tugas mengundang ya, kita klik tugas mengundang, kemudian akan tampil semacam ini. Ketika kita mengajak atau mengundang satu anggota yang aktif itu maksudnya yang sudah melakukan top up, maka kita akan mendapatkan hadiah tugas sebanyak 12.000. Kemudian kita mengajak lagi anggota kedua dan kita akan mendapatkan hadiah tugas sebanyak 25.000. Nah, di sini di aplikasi saya sudah mengajak sebanyak 2 ya, 2 teman, maka yang bonus yang saya dapatkan sebanyak 37.000. Nah, di sini di hadiah atau di menu tim di sini, uangnya akan masuk ke dalam saldo utama. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan atau mengajak 3 teman yang melakukan top up, maka kita belum mendapatkan bonus. 4 ya, 4 juga sama, belum mendapatkan bonus. Tapi ketika kita mengundang 5 anggota aktif yang melakukan top up, maka kita akan mendapatkan bonus sebanyak Rp70.000 dan selanjutnya. Yang selanjutnya kita bahas di menu penarikan. Untuk lebih jelasnya, di dalam menu penarikan ini, bagaimana cara melakukan penarikan, baik rekening ataupun lewat link aja, silakan teman-teman lihat di channel Muhammad Syahid. Itu sudah saya buatkan sangat detail dan lengkap sekali, baik itu e-wallet OVO, Dana,
GoPay, link aja, semua ada di sana. Maka untuk itu silakan simak dan tonton saja channel YouTube Muhammad Syahid. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih, salam sukses.